selalu yakinkan aku dan kamu satu. Mitos memiliki keturunan darah terpilih. Diambil darahnya pada saat malam bulan purnama yang terjadi pada siklus 100 tahun sekali. Maka sang pengambil darah keturunan terpilih akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau sampai darahnya Citra diambil pada saat malam bulan purnama yang terjadi dalam siklus 100 tahun ini, akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Terus kapan siklus bulan purnama 100 tahun itu terjadi, Gak? Sebentar lagi. Aku harus mendapatkan darah Citra. Dengan begitu, aku bisa mengalahkan si Suwono. Orang yang mendapatkan darah keturunan terpilih pasti gue 100 tahun. Kalau mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, itu artinya gue harus ngambil darahnya Citra untuk dapetin kekuatan maha dahsyat. Sorry. Maaf ya. Sorry. Bagus. Tugas lu udah kelar. Ingat, jangan buka mulut. Makasih ya. Harga jam segini kok belum datang ya? Kayaknya nggak biasanya dia telat. Kenapa handphonenya Arga dihubungin juga nggak bisa? Arga, lo sebenarnya kemana sih? Cid, kok lo kelihatan panik sih? Kenapa? Biar Arga sampai jam segini juga belum datang. Gue cuma takut bareng ngerjain dia lagi. Nggak mungkin, Citra. Tuh bareng di situ. Terus, Arga sekarang kemana dong? Fir, temenin gue nyari dia ya. Yaudah yuk. Gue dimana nih? Siapa yang jebak gue? Tolong! Sabar dong, Cid. Ya nggak bisa, Fir. Gue takut Arga kenapa-napa. Arga! Gue atur semuanya. Tugas lu sekarang, lu temenin Citra yang sekarang pasti mau cari Arga. Gue mesti kemana? Terserah, yang penting jangan sampai dia ketemu sama Arga. Gue jadi kasihan sama Citra. Gue udah bikin dia panik nyariin Arga sampai kayak gini. Arga!
lo kenapa-napa? Kau di mana? Gue harus bisa keluar dari sini. Gue harus bisa lepasin. Halo Jit, gimana? Lo udah tahu Arga di mana? Astaga, Arga ada di mana ya? Gue sama Jian juga belum berhasil nemuin Arga. Ya udah oke deh Jit, kita saling berkabar aja ya. Ayo Han, kita cari Arga lagi. Aduh, gue nggak tahu Bem. Dari tadi kita nyari dia juga nggak ketemu-ketemu. Lo jangan putus asa gitu dong, Han. Ya abis gue bingung, Bem mau cari Arga kemana lagi. Ayo, Han, coba kita cari sana. Gue harus bisa lepasin. Ya kita gak bakal nemuin Arga di sekitar sini deh, Bem. Kita cari tempat lain aja yuk. Arga! Han! Itu Arga, Han! Arga! Arga! Ayo! Gak! Bertahan, gak! Arga! Bentar enggak? Ayo enggak? Enggak! Arga! Enggak! Enggak! Bangun enggak? Enggak bangun enggak? Arga! Arga! Enggak! Enggak! Arga! Enggak! Arga! Enggak! Enggak bangun enggak? Arga! Arga cuma pingsan, Mem. Lebih baik kita bawa dia balik. Ayo, Han. Apaan nih? Kenapa, Bar? Lo kaget Arga masih hidup? Bener kan dugaan gue? Lo yang udah nyelakain Arga? Enggak maksud lo apa sih? Gak usah pura-pura lo, Bar. Lo kan yang udah nyuruh orang untuk ngejebak gue. Dan setelah gue pingsan, lo ikut gue di sungai. Terlaluan lo, Bar. Bukti apa? Kita gak perlu bukti. Udah jelas lo yang nyerang Arga. Mendingan kalian pikirin dulu baik-baik. Jangan sembarangan dulu aja. Oh, sampai yang ngomong, Bar! Apa maksud lo ngomong kayak gitu, Bar? Gue heran sama lo, Gak. Kenapa gue terus yang disalahin? Yang benci sama lo itu bukan cuma gue, Gak. Musuh lo itu di mana-mana. Bar, apa benar? Bisa aja pak kalian yang nyerangin gue. Gue gak punya bukti buat berubah. Gak. Lo jangan terkesut sama omongnya Bar. Tapi kita juga gak bisa sama dia gitu aja, Ben. Kayaknya Arga percaya sama gua. Baik, anak-anak, Bara, tim Bara dan juga tim Arga, bersiap-siap. Main yang serius, ya. Kita akan mengikuti kompetisi basket
se-SMA. Siap? Enggak, yoi. Men. Arga. Bentar dulu. Licit. Yeay. Menang. Sama-sama tadi keren banget. Oh iya? Iya, keren banget. Serius? Ya wajar lah kalau gua keren banget tadi. Soalnya kan ada yang ngedukung gua. Siapa yang ada kamu? Yang teriak paling kenceng siapa tadi? Tuh kan berarti kalau gue gak teriak kenceng, lo tuh gak menang tadi. Itu berkat gue dong berarti. Bener kan? Ya udah gue haus sih. Mau ganti nih? Hey!
lo berdua gak ngehibur gue. Yang ada gue lebih stres ngeliat lo. Mendingan lo berdua minggir. Kamu tuh mau sampai kapan sih? Jutek-jutekin aku tuh kayak gini, hah? Sampai si cucut ugly abal-abal itu cinta juga sama kamu. Iya, love you back gitu. Oh my God, baby. Iya, aku kasih tahu kamu. Seharusnya kamu itu tuh sadar kalau si cucut ugly kampungan abal-abal itu tuh gak akan pernah cinta sama kamu. Nih ya, seharusnya kamu itu sadar kalau there is someone who really, really, really love you back. Jadi, mendingan kamu lupain aja si cucut ugly itu. Because you're just wasting your time. Haha, ya. Yeah. Apa yang dibilang kamu ada benernya? Buat apa gue peduli sama orang yang pernah peduli sama gue? Kalau gue pengen kekuatan gue lebih dahsyat, gue gak perlu capek-capek bikin cinta-cinta sama gue. Gue cukup dapetin darahnya di sisa 100 tahun ini. Bener juga ya. Kenapa gue bisa ada semua ini sekarang? Baby? Are you okay? Iya, yeah, I'm okay kok. By the way, makasih ya buat nasihatnya. Apa kamu bilang? Siklus 100 tahun darah keturunan terpilih? Iya, Om. Dan siklus itu akan dimulai pada saat bulan purnama. Yang bakal terjadi sebentar lagi. Itu artinya nyawa Citra dalam bahaya, Om. Manusia singa dan manusia harimau bakal cari darah Citra. Dan kalau darah Citra diambil, sisa umurnya bakal tinggal cuma 1 tahun lagi. Tahu dari mana kamu semua ini, Jia? Kemarin, saya coba nelusurin gua-gua yang ada di puncak. Dan saya nemuin batu di dalam salah satu gua. Isinya cerita tentang darah keturunan terpilih. Kita harus merahasiakan ini, Jihan. Gali dan Sinta gak boleh tahu. Mereka pasti akan mengincar darah Citra. Iya, Om. Saya gak akan kasih tahu siapa-siapa soal ini. Termasuk Citra. Dia gak boleh tahu soal ini. Harus pastiin kalau Gali sudah berhenti mengincar darah Citra. Gali tahu keberadaanku. Pasukan harimau, kita harus segera berangkat untuk mencari peti mati Durno Pamungkas. Baik, baik, baik. Bagus. Ternyata Gali tidak tahu tentang siklus 100 tahun yang akan terjadi terhadap Citra. Citra aman sekarang. Akhirnya aku berhasil mengacau si Zuan. Pasukan harimau, kita harus cari cara untuk menculik Citra tepat saat bulan purnama. Kita harus segera mengambil darahnya. Ayo, kita persiapkan semuanya. Gimana caranya ya? Biar gua bisa menculik Citra di dalam malam purnama yang cuma terjadi 100 tahun sekali. Gua udah benar-benar peduli. Kalau umur Citra cuma tersisa 1 tahun, gua udah benar-benar sakit hati sama dia. Kalau gua nggak boleh miliki Citra, Arga cuma punya waktu 1 tahun untuk milikin dia. Itu baru namanya adil. Aku nyulik Citra. Kamu gak salah ngomong apa? Firly,
please. Karena ini satu-satunya jalan buat aku. Karena aku gak mungkin culik Citra. Om Sisono pasti jagain Citra banget. Tapi kenapa orang yang kamu suruh itu aku? Karena Om Sisono percaya sama kamu, Fir. Enggak, Rem. Aku gak bisa nyulik Citra. Aku udah banyak banget salah sama Citra. Kamu kenapa sih jadi berubah begini? Bisa juga kamu mau kan aku suruh. Fir, tolongin aku. Karena ini satu-satunya kesempatan buat aku. Aku udah gak betah banget tunduk sama Bara. Tapi, Ren. Fir, kekuatan aku bakal bertambah kalau aku dapetin darah Citra. Firly, aku cinta banget sama kamu. Aku akan ngelakuin hal apapun buat kamu, Fir. Tapi masa kamu gak bisa ngelakuin hal ini? Kenapa? Oke, aku bantuin kamu. Tapi sekali ini aja ya. Thanks banget ya, Fir. Gue sengaja gak ngasih tau Firly soal umur Citra yang bakal tersisa satu tahun lagi. Kalau Firly tahu, dia pasti gak akan mau nolongin gue. Pak! Bapak ngapasin, Pak? Bapak ngapain sih nyeret-nyeret aku kesini? Emang kita mau kemana sih, Pak? Citra, Papa minta maaf. Papa harus kurung kamu di ruangan ini. Hanya untuk malam ini. Ngurung Citra? Gak. Pak, nggak bisa. Pak, tapi kenapa, Pak? Ayo, bangun, Pak! Buka pintunya, Pak! Pak! Jaga anak saya. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam ruangan ini. Baik. Halo, Om. Gue harus memastikan keadaan Citra. Iya, Gak. Oke, gue kesana. Pak Galih. Kalian bawa dia. Aduh, Jian kemana sih, Gak? Lo udah bilang ke Jian kan kalau misalnya kita janjian di tempat ini? Udah. Coba lo telepon lah. Bentar. Yah, nomornya gak aktif lagi, Gak. Jangan-jangan bener dugaan gue. Diam, gue khawatir banget sama Jian. Gue takut dia kenapa-napa. Coba lo telepon Om Sisono deh. Lo tanya apa dia ada di rumah atau enggak. Hah? Om Sisono? Wah, gila lo, Gak. Enggak, Om Sisono kan galak banget. Enggak, boleh. Ya, Bem, masa gue yang nelfon? Lo tahu sendiri kan, enggak. Om Sisono? Enggak. Pokoknya sekali enggak, tetap enggak. Bem. Demi Jian, Ben. Lo mau Jian kenapa-napa? Iya deh, iya. Ayo cepetan. Halo, Om Sisono. Halo. Jiannya ada, Om? Jian. Jian udah pergi dari tadi. Hah?
Berarti gawat nih, Om. Soalnya dari tadi saya nungguin Jian di tempat janjian, tapi Jian gak datang-datang, Om. Saya khawatir sama Jian, Om. Saya takut Jian kenapa-napa. Apa? Jian belum sampai. Halo, Om. Saya dan pasukan harimau sudah menculik Jian. Apa, Om? Pak Galih udah nyulik Jian. Udah, Bang. Tutup teleponnya. Kita cari Jian sekarang. Jian diculik. Bagus. Aku berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Ini kesempatan yang bagus untuk menculik Citra. Diambil darahnya pada saat malam bulan purnama yang terjadi pada siklus 100 tahun sekali. Lo kenapa tiba-tiba berhenti? Malam ini malam bulan purnama, Ben. Ya terus kenapa? Emang ada masalah gitu, ha? Lo lupa tentang siklus 100 tahun darah keturunan terpilih. Malam ini darah Citra bakal menjadi sangat kuat. Aku curiga. Pasti ini cuma akal-akalannya Pak Galih. Supaya kita semua fokus sama nyari Jian. Dan kita ninggalin Citra. Dengan begitu, Pak Galih akan dengan mudah menculik Citra. Lo bener gak? Terus sekarang kita harus gimana, gak? Gak, lebih baik kita bagi tugas. Gue harus balik lagi ke Citra. Lo tetap bantuin Om Siswono ya. Lo cari Jian. Oke, gak? Bagus buat gue, mumpung perhatian mereka teralihkan. Biarkan Citra lolos. Pak Galih, kalian kebal.
baca. Saya gak akan ngebiarin Pak Galih menculik Citra. Jit, ayo Jit, jangan sampai Pak Galih berhasil nyulik lo. Fair. Oke, oke. Mali, Jim! Cepat mali! Iya, iya, Fir. Gua buat ngambil darah. Dan lo pengen manfaatin gue demi ambisi lo itu. Fir. Muak sama. Pikir gue bodoh, Ren. Emang gue gak tahu apa yang lo caranya sama ini sama Firly? Gue sengaja diemin lo sama ini. Biar gue tinggal panen hasilnya. Kayak lagi makan nangka ya. Lo kena getahnya, gue ngambil dagingnya. Jangan bawa Citra! Mulai sekarang. Lupain semua impian lo buat milikin darahnya Citra. Jadi maksud lo yang ngambil darahnya Citra gitu? Hah? Ingat, Bar. Kalau lo masih nekat buat ngambil darahnya Citra, itu artinya umur Citra tinggal 1 tahun lagi. Apa lo bilang? Lo udah tahu resikonya? Tapi lo tetap ngorbanin sahabat gue. Bener-bener gak punya hati lo, Ren. Fir. Aku bisa jelasin kalau soal ini, Fir. Udah jelas semuanya. Aduh, ini mana namanya perahara rumah tangga. Ya, Bang. Ini bukan urusan kita lagi. Fir, aku harus kejar dia. Berhasil bawa Citra pergi dari sini. Saya harus halangi mereka. Saya juga harus halangi mereka, Pak Galih. Siapapun gak berhak untuk dapetin darah Citra. Fili, kamu gimana sih? Rencana aku jadi berantakan, tau gak? Semua gara-gara kamu. Padahal sedikit lagi aku bisa ngambil darahnya Citra, tau gak? Citra sahabat gue. Selama ini gue mau bantuin lo. Tapi enggak ngorbanin nyawanya Citra. Iya, aku ngerti, Fir. Mana buktinya kalau lo ngerti, ya? Gue jadi curiga. Jangan-jangan selama ini lo ngedeketin gue bukan karena lo cinta sama gue. Tapi karena gue sahabatnya Citra. Dan lo pengen manfaatin gue demi ambisi lo itu. Fir. Muak sama lo. Mulai sekarang, hubungan kita selesai. Thank you.
Fer! Gue gak boleh terlambat. Gue yakin mobil itu mengarah ke sini. Seandainya dari dulu lu udah terima cinta gue, Cien, hal yang kayak gini gak akan terjadi. Tapi lo yang bikin gue berubah pikiran. Gue gak akan pernah ngebiarin lo sama Arga bahagia sementara gue menderita. Bentar lagi gue akan jadi yang paling kuat. Gue kesini buat ketemu sama Bara. Lebih baik kamu pergi dari sini. Mau jadi yang paling terkuat. Kamu tidak tahu apa-apa, Bara. Serahkan darah itu. Enggak! Bara! Bara! Kalau kamu memaksakan menyuntikkan darah Citra sekarang, maka kamu akan kehilangan semua kekuatan kamu. Mama, jangan coba-coba bohongin aku, Ma.
Mama tidak bohongin kamu. Mama juga ingin kamu mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi tidak sekarang. Waktunya tidak tepat. Apa maksud Mama? Mama pernah melihat peristiwa itu dengan mata kepala Mama sendiri. Seorang bangsa singa menyuntikkan darah keturunan terpilih ke dalam tubuhnya. Itu terjadi 100 tahun yang lalu. Dan aku akan menjadi manusia singa yang terkuat di muka bumi ini. Kejadian itu, Mama berusaha mencari tahu dengan buku kuno milik Papa kamu. Dan akhirnya Mama tahu bahwa darah keturunan terpilih tidak boleh langsung digunakan. Kamu harus menunggu sampai bulan purnama berikutnya. Hah? Bulan purnama berikutnya? Iya. Dan kamu bisa menggunakannya, maka kekuatan kamu akan menjadi luar biasa. Makasih ya, Ma. Untuk Mama datang dan ngasih tahu aku. Kamu harus tahu, Bar. Mama ingin kamu menjadi manusia singa terkuat di dunia. Tapi, Mama kok bisa tahu aku udah ambil darah Citra? Terus, Mama gimana caranya tahu aku udah di sini? Mama sudah menyuruh anak buah Mama untuk memata-matai kamu. Dan Mama juga dapat informasi dari Bombom. Bara, lebih baik sekarang kamu pergi. Sebelum ada orang yang tahu bahwa kamulah yang menculik Citra. Citra! Gimana, Om? Citra nggak ada. Eh? Jangan-jangan dugaan Arga bener. Pak Gali sengaja nyulik lo, Han. Supaya semua perhatian tertuju sama lo. Dan Pak Gali dengan mudahnya menculik Citra. Gali. Oh, Om Sisono, Om! Arga. Gawat, Gak. Dugaan lo bener. Citra. Gue udah tahu. Citra diculik. Dan sekarang gue kehilangan jejak Citra. Ya, kita harus cari Citra sampai ketemu, Gak. Arga. Tau, Fi. Arga. Gue di sini mau ngakuin sesuatu. Gue yang udah nyulik Citra. Tapi gue dipaksa sama Reno, gak. Tunggu dulu sampai Firly selesai ngomong. Lanjutin, Fir. Gue udah bawa Citra pergi dari sini. Tapi mendadak Bara muncul dan bawa Citra pergi. Maafin gue, gak. Gue bener-bener nyesel. Jadi sekarang, Citra dibawa sama Bara dan Reno. Banyak alasan, buruan mau apa? Ya, kayak anak-anak muda, apel. Apel, Pak? Makanya nggak usah sok muda. Nah, kalau apel mah itu yang orang-orang pada baris. Enggak kok, aku tadi kan memang tidur sebentar. Terus ngimpi, bususan digigit harimau. Aku mastiin, nggak apa-apa kan? Alasan aja, nggak apa-apa lihat nih sehat begini. Udah, saya tinggalin aja. Bo. Nggak sengaja, beneran. Nggak sengaja. Ini ntar bibir saya jadi kayak Alita kawin nih. Hah? Tebel.
lagi nyari Citra, Pak. Dia diculik. Hah? Lagi piye toh? Kemarin hilang, sekarang diculik. Besok diapain lagi ya? Aduh. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kita lagi buru-buru ya. Sebentar. Ayo. Ibu, 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 ibu. Apa sih? Kenapa? Capek, Pak. Nafasnya habis. Nafasnya habis? Napas duduk tuh masih panjang. Apa perlu duduk kasih napas buatan? Nih. Hah. Gimana? Kira-kira mau nggak? Hah. Maaf baru makan jengkol tadi dua. Pak Dudung, Pak Dudung. Masa keluar kayak gini Pak Dudung? Gak apa-apa ibu, pakai karung aja juga bagus kok. Kurang eksis. Ya mau pulang. Terus gimana? Ya udah pulang aja Pak Dudung, kurang eksis tahu. Ya udah sana, emang enggak takut serem lu sono. Apa? Nganterin. Lah? Ah, malas ah. Bener ya? Gak mau udah malas ah. Ternyata Bara gak bawa Citra ke tempat kosan barunya. Gimana Citra? Gua gak tahu. Mending lo jawab pertanyaan gua, Ren. Sebelum gua pakai kekerasan sama lo. Terserah. Yang jelas gue gak tahu Bara bawa Citra kemana. Gimana, Gak? Kalau Citra gak ada, pasti Bara bawa dia ke base camp yang lama. Gak, mending lo susulin dia. Biar Reno gue sama Bambi yang ngurus. Oke. Kalian semua hati-hati. Eh! Lawan kita dulu. Lo berdua bukan lawan gue. Jadi minggir. Fir, please tolongin aku, Fir. Fir, kamu gak mau belain aku lagi? Buat apa gue nolongin cowok cemen hell? Mending gue singkirin lo. Jangan cari masalah di sini. Gue kesini buat ketemu sama Bara. Lebih baik kamu pergi dari sini. Gue gak akan pergi sebelum gue nemuin Bara. Gue diserang bagian sama pasukan harimaunya. Gue konsen gara-gara gue lagi pegangin Citra yang masih pingsan. Sekarang Citra dia gimana? Gue gak tahu mereka bawa Citra kemana. Gak lu jangan bohong sama gue, Bar. Bohong gak? Gue gak mau percaya sama lo. Lo mau percaya sama gue? Ini buktinya. Air rasa gak mesti dipunyai pegali. Kan lo udah bilang. Gue gak bohong gak? Gimana Pak Gale? Bisa sampai di Citra. Kena.
Suswono sama Arga tahu aku yang menculik Citra, bisa bahaya. Kamu punya rencana? Kamu serang aku. Apa? Iya. Ini satu-satunya cara biar gak ada curiga. Kalau aku nanti bilang Pak Gali yang menculik Citra. Ini kok. Simpan untuk cadangan. Mama berhasil mendapatkan botol itu waktu dulu Mama menyerang Pak Gali. Rencana gue berjalan mulus. Gue yakin sekarang gak ada yang bakal curiga sama gue. Udah berhasil ngedapetin darahnya Citra. Menambah kekuatannya. Harus bikin perhitungan sama Pak Gali. Waktu buat ladenin kalian bertiga. Ternyata orang yang selama ini gue anggap paling sayang sama gue. Orang yang tega nyakitin gue. Fir. Cinta tuh harusnya ngasih kebahagiaan, Fir. Kau udah nyakitin, itu namanya bukan cinta. Lo harus lupain Reno, Fir. Gue tahu pasti susah. Tapi lo harus move on. Gue gak rela kalau Reno manfaatin lo demi ambisinya dia. Ini yang bikin gue makin cinta sama Jihan. Dia tuh gak cuman baik. Gimana Pak Gali? Gue yakin ini semua pasti rencana dia. Apa jangan-jangan Pak Gali udah berhasil ngedapetin darahnya Citra untuk menambah kekuatannya. Bikin perhitungan sama Pak Gali. Gimana Sinta? Gali, kenapa kamu menghadang aku? Jangan pura-pura nggak tahu, Sinta. Saya yakin, kamu yang udah menggagalkan rencana saya untuk menculik Citra. Jangan asal tuduh kamu. Lebih baik ngaku, Sinta. Baiklah, kalau kamu nggak ngaku, saya terpaksa buat kamu ngaku. Kalau aku yang menggagalkan rencanamu, Gali. Kamu tidak punya bukti, kan? Makanya kamu diam. Sinta, sekarang saya memang gak punya bukti. Tapi saya akan cari tahu siapa yang udah menggagalkan rencana saya. Dan saya gak akan segan-segan
menghabisi orang itu. Aku tidak takut padamu dan juga manusia harimau ciptaanmu, Galih. Karena sebentar lagi, Bara akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan dia akan menyingkirkanmu. Aku harus buat perhitungan dengan Galih. Dia sudah menculik Citra. Citra! 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 Citra bangun, Citra! Citra! Darah Citra sudah diambil. Citra! Sain lu, gak? Lu pasti akan kena jebakan gua. Dan semua orang akan nyalain lu. Ini pelajaran dari gua karena lu selalu ngerebut Citra. Apa jangan-jangan remnya blong? Gak. Ayo dong, ayo. Ah! Lu harus bisa mengambil kembali darah Citra. Dengan begitu Citra bisa selamat. Terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu.